aku drama musikal, ya kan pindah sekolahnya. Sekolah, jadi kan cara yang agak beda, terus lingkungannya baru semua. Dengan disiplin yang lebih disiplin, jadi dia memang agak kaget. Okay. Begitu, tapi yang, lumayan hebat kok ya, nangisnya cuma 4 hari. Iya, 3-4 hari lah. 4 hari. Yang di sekolah itu pas tanggal ulang tahunnya persis, tanggal 16. Hari pertama masuk pas ulang tahun, jadi Gabrielin cuma di sekolah. Orang muridnya cuma 5, sama murid sebelah jadi, murid sebelah jadi 10. Yeah. Terus dia sambil nangis-nangis gitu. Terus hari ke-5 sekolah tapi udah happy. Udah bisa nagih Aiman ke supir driver, yuk kita sekolah yuk gitu, padahal nggak lagi. Zaman sekarang semua juga udah kayak gitu. Emang kita ngelihat anak juga, kalau dia merasa sangat terbebani aku nggak mungkin paksa, cuman emang selama ini ya enjoy, cuman mungkin emang pasti kan awal-awal harus didisiplinkan gitu. Jadi ya selama anaknya happy, nunjukin progres baik, seneng-seneng aja sih ngajak dia ke sekolah. Tapi sudah terpikir sampai sekolah tingkat tinggi mungkin? Oh, belum sih, aku mah apa yang di depan mata dihadapin. Kebetulan sekolahnya yang sekarang ini di Sampurna Grammy juga bisa sampai kuliah juga tidak gitu, dan bagus emang sampai misalnya di internasional juga, sampai luar negeri juga nanti ada program-programnya gitu. Jadi emang nggak khawatir, cuman nanti kan misalnya